Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anakku pada hari ini? Aku doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini, Pak Guru ingin menyampaikan sedikit sejarah peristiwa yang besar dan itu dijadikan sebuah hari raya Idul Adha. Ada peristiwa apa di hari raya Idul Adha? Pak Guru ingin menjelaskan sedikit. Peristiwa ini awal mulanya adalah ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam belum dikaruniai anak. Karena Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Ya Allah, berilah hamba anak yang baik dan soleh. Rabbi habli minas solihin. Setelah itu Allah mengabulkan. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan seorang anak yang soleh, mendapatkan anak yang baik, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam mendapati ujian yang lebih berat daripada sebelumnya, sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa cobaannya? Apa ujiannya? Ujiannya dalam sebuah mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra kesayangannya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Setelah terbangun dari mimpinya, Nabi Ibrahim alaihissalam menceritakan kepada anaknya, "Wahai Ismail, ayahmu mendapati mimpi yang di situ adalah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah itu adalah menyembelih putranya, menyembelih putra kesayangannya." Lalu Nabi Ismail alaihissalam menjawab dengan tegas, "Jika itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakan. Pasti anakmu ada dalam ketabahan dan kesabaran." Setelah itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam melaksanakan apa yang diperintahkan dalam mimpinya. Dia berusaha untuk menyembelih anak kesayangannya. Setelah dia berusaha menyembelih anak kesayangannya, Allah Subhanahu wa taala mendapati, "Oh, ini ternyata wujud keimanan kepada saya." Akhirnya Allah memerintahkan malaikat mengirimkan seekor sembelihan yang besar untuk menggantikan Nabi Ismail alaihissalam atau putranya yang dia sangat sayangi. Dalam Quran surat As-Saffat ayat 7 ayat 107 jelaskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fadainahu bidhbhin 'azim. Yang artinya, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Quran surat As-Saffat ayat 107. Dan akhirnya Ismail digantikan oleh hewan kurban atas kesabaran dan ketaatannya keduanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari peristiwa ini maka terjadilah peristiwa yang umat Islam rayakan semuanya. Umat Islam berbondong-bondong cari hewan kurban untuk sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan ibadah kurban. Selain itu, dalam ibadah kurban juga bertepatan dengan ibadah haji, yang mana umat Islam seluruh dunia melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Dari berbagai negara, dari berbagai penjuru dunia, berkumpul menjadi satu untuk melaksanakan ibadah yang berada di tanah suci Mekah.
Mereka tidak mengenal mana orang hitam, mana orang putih. Mereka menjadi satu, yaitu umat Islam. Baik, anak-anakku semuanya yang Pak Guru sayangi, kita dapat mengambil hikmah dari cerita yang Pak Guru tadi sampaikan. Yang pertama adalah kita harus bersabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, kamu mulai dari sekarang sedikit demi sedikit menabung untuk melaksanakan ibadah, yaitu penyembelihan hewan kurban. Dan juga kalian menabung untuk melaksanakan ibadah rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Mungkin dari itu yang Pak Guru dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang seterusnya. Pak Guru akhiri, bila taufik wal hidayah, waridu wal inayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.